بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Tuan-tuan rahimakumullah, kita sambung perbincangan kita tentang bab yang menyatakan perihal meminta keizinan. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu, sehingga kamu terlebih dahulu meminta izin, meminta keizinan dan memberi salam kepada penduduknya. Demikian itu adalah lebih baik bagi kamu supaya kamu beringat. Jadi, perenggan yang pertama daripada ayat ini ialah mengajar kita memberi salam, meminta keizinan dan memberi salam. Pada minggu, pada bulan yang dulu, hadis ialah yang berkaitan dengan Allah Ta'ala memerintahkan Adam pergi belajar daripada para malaikat perkataan Assalamualaikum, lalu dijawab oleh para malaikat Waalaikumsalam. Yang berkenaan tajuk yang seterusnya ialah apabila kita mahu masuk ke rumah selain daripada rumah kita yang berpenghuni, hendaklah terlebih dahulu meminta keizinan dan memberi salam. Sekiranya kamu tidak mendapati sesiapa, rumah yang ada orang tapi tak ada orang. Nah, rumah tu berpenghuni sepatutnya tapi dia orang tu pergi bekerja dan seumpamanya. Kalaulah kamu mendapati tiada sesiapa, jangan masuk ke dalam rumah itu sehingga kamu diberi keizinan. Kalaulah tuan rumah minta kita datang pergi ke rumah dia, sedangkan dalam rumah itu tak ada sesiapa, maka keizinan tuan rumah itu sudah pun membenarkan kita dan kita boleh masuk. Kalau dah ada orang, masih ada orang, anak dia ke, isteri dia ke, maka hendaklah meminta keizinan terlebih dahulu. Ya, istiqnas, apa nama, memberi jinak, maksudnya memberi berita bahawa kedatangan saya sudah pun mendapat keizinan. Kalau tak ada, maka hendaklah kita tidak memasukinya. Kalau tak ada keizinan, tak ada tuan rumah, ataupun ada tuan rumah, jika dikatakan kepada kamu baliklah, hendaklah kita balik. Ya, walaupun keadaan kita barangkali sangat berhajat,
tuan rumah, hukum dia, dia dengan Allah. Tak, kalau kita berhajat, barangkali sampai ke peringkat wajib, maka dia wajiblah terima. Ya, tapi, kalaulah walaupun dalam keadaan wajib sekalipun, apabila kita sebagai tetamu nak datang rumah, tuan rumah kata tak diizinkan, maka haram kepadanya memasuki rumah. Yang apabila tuan rumah itu berkata, baliklah. Jika dikatakan kepada kamu, baliklah, hendaklah kamu berundur balik. Cara yang demikian adalah lebih suci bagi kamu. Suci hati dan suci daripada permusuhan, daripada penyakit masyarakat. Sebab itulah, apabila kita memahami ayat ini, maka tak perlulah orang yang datang rumah seseorang itu berasa kecil hati. Tak. Dia pergi, tuan rumah kata, baliklah. Kan? Kita baliklah, tak perlulah kita kecil hati. Kita pun ciptalah, ya, macam-macam persepsi kata tuan rumah ni kurang adablah, very rude lah apa semua. Janganlah begitu. Kita bersangka baik. Dia tuan rumah mesti ada benda-benda yang terpaksa diselesaikan, yang kalau ada kita mengganggu kehidupan dia. Tidaklah menjadi salah. Tidak mengapa kamu memasuki mana-mana rumah yang tidak didiami orang yang ada keperluan kamu padanya. Jadi rumah yang tak ada penghuni, Allah Ta'ala kata kita benar, kita dibenarkan masuk. Tak, rumah tinggal, rumah kosong, kita dibenarkan masuk. Dalam ayat ini dijelaskan kalau ada keperluan. Timbul persoalan, kalau tak ada keperluan, boleh tak masuk? Boleh tak masuk rumah yang tak ada penghuni? Maksudnya tidak dimiliki oleh orang. Rumah macam mana tidak dimiliki oleh orang? Wallahu a'lam lah. Ya, ha, barangkali kita mungkin akan terjumpa macam Highland Tower. Ha, didiami orang dah. Tak tahulah masih lagi dimiliki ataupun wallahu a'lam lah, ya. Ha, kita kena check. Tapi kita yakin bahawa rumah itu memang tidak didiami, tidak dimiliki oleh orang. Maka tak mengapa kita masuk. Cumanya Allah Ta'ala bagi guide, kalau kamu ada keperluan. Cuma bila tak ada keperluan, boleh tak kita masuk? Tak mengapa juga kita masuk. Dan kenapa Allah Ta'ala mengatakan bahawa dengan syarat seperti, dengan syarat kamu ada keperluan, baru halal masuk. Seolah-olah kalau tak ada keperluan, haram masuk. Bukan begitu maksud ayat. Sebab itulah bila kita nak membaca ayat, hadis ke, Al-Quran ke, kita mesti memahami cara ataupun tata bahasa Arab. Ya? Ha, macam Allah Ta'ala mengatakan bahawa apabila kita berkahwin dengan seseorang yang ada anak perempuan, maka diharamkan kepada kita anak perempuannya yang ada di rumahnya. Itu lafaz daripada Al-Quran dalam surah An-Nisa. Kan? Ha. Haram anak perempuan yang duduk di rumahnya. Dan kalau anak perempuan yang duduk di luar, haram ke tidak? Haram juga kahwin. Dan kenapa seperti syarat? Haram berkahwin anak tiri yang ada di rumah. Biasanya anak ni duduk dengan mak, jarang anak duduk di luar. Sebab itulah Allah Ta'ala letak anak yang di rumahnya. Itu nak menggambarkan ghalibiyah, kebiasaannya anak duduk di rumah. Maka itulah dinyatakan begitu, bukan nak menyatakan itu syarat. Samalah dengan masuk rumah, biasa orang ni ada keperluan. Tak ada orang pergi-pergi saja-saja pergi Highland Tower tu. Tak, dah lah berhantu katanya lah, ya. Ha. Tak ada orang pergi kosong-kosong begitu, mesti ada hajat. Barangkali nak berteduh daripada panas ke, ataupun nak mencari harta karun ke, dan seumpamanya lah, ya. Biasanya ada hajat. Maka Allah Ta'ala kata masuk dengan hajat. Ha, kalau tak ada hajat, itu tidaklah menjadi masalah, ya. Allah mengetahui apa akan apa yang kamu zahirkan, apa yang kamu sembunyikan. Surah An-Nur ayat 27 sehingga 29. Jadi ayat ini nak memberitahu bahawa masuk
ke rumah orang, mesti diberi, mesti memberi salam. Kalau tuan rumah kata sila balik, maka maka balik. Kata Sa'id bin Abil Hasan, perempuan ajam suka mendedahkan dada dan kepala mereka, lalu berkata, palingkanlah mata kamu daripada mereka. Kata Qatadah, daripada apa yang tidak halal bagi kamu. Apa maksud? Imam Bukhari, dia letak hadis pada salam ataupun meminta keizinan. Dan apa kaitan dengan perempuan yang bukan Arab ini suka mendedahkan dada-dada mereka? Bukan Arab je, yang Arab pun suka dedah juga. Ya, cumanya dalam ini nak ceritanya, dulu Islam belum sampai luas, hanya sekitar negara Arab ataupun yang sekitarnya. Jadi yang bangsa Cina, yang bangsa Rusia, yang bangsa yang jauh-jauh itu, dia memang memakai pakaian yang mendedahkan. Apa kaitan dengan kita minta keizinan? Maksudnya kita nak tengok dada-dada mereka itu mesti dengan keizinan. Boleh tak minta izin? Saya nak tengok sekejap dada awak boleh ke? Keizinan di sini ialah keizinan syarak. Tengok dada mereka mesti dengan keizinan syarak. Maksudnya mata kita ni, walaupun kita tak masuk rumah orang, mata kita dah masuk, bermaksud kita telah masuk rumah mereka. Maka aurat mereka, dada mereka itu aurat. Bila kita tengok dada-dada mereka yang diharamkan itu, maksudnya kita telah meminta keizinan, walaupun kita tak masuk dalam. Keizinan syarak selama-lamanya tak akan dapat, melainkan dengan dihalalkan dengan nikah. Nikah apa boleh? Tak nikah, tak boleh tengok. Dah. Dah nikah dah. Nikah dah, nak nikah kali kedua tak apa, boleh tengok. Tapi tengok yang dibenarkan, bukan tengok yang diharamkan. Maksudnya kita tak boleh masuk rumah orang, dengan jasad kita pun tak boleh masuk, dengan pandangan kita pun tak boleh masuk. Tak boleh nak mengintai mana tuan rumah, kau intai, kau tingkat. Haram. Sebab apa? Takut terlihat benda-benda yang tidak disukai oleh apa nama tuan rumah. Ini bunyi ni nak zuhur ke? Hah? Belum lagi ya, takut nak zuhur ya. Jadinya sebab itu Imam Bukhari diletak hadis kan. Kenapa kita tak boleh nak tengok dada-dada mereka ini? Sebab sebenarnya pandangan itu dikira minta izin. Maka diharamkan kita menerjah pandangan kita walaupun kita tak masuk. Ya. Palingkanlah mata kamu daripada mereka. Ada satu cerita ni tentang lelaki kalah dengan perempuan. Itulah cerita tentang orang-orang munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Jom kita pergi berperang dengan lawan Rom." Orang-orang munafik kata, "Janganlah kamu mencampakkan kami ke dalam fitnah." Maksudnya, kami ni tak boleh tengok perempuan. Kami akan teruja. Alasan dia tak nak pergi berjuang, tak nak pergi berperang. Dia beralasankan agama untuk menghalalkan tindakannya. Ya, lalu Nabi kata, sebenarnya kamu telah pun jatuh ke dalam fitnah. Apa dia? Kamu tidak pergi berperang itu menyebabkan kamu telah masuk neraka. Itu cerita bahawa orang-orang sebelum sampai surat Islam ini, pakaian mereka ini biasanya mendedahkan. Lalu maksud dia kan, apabila Sa'id bin Abil Hasan yang berkata perempuan ajam suka mendedahkan aurat, maka kita kena palingkan pandangan. Kata-kata dah lagi, dari apa yang tidak halal bagi kamu. Maksudnya tengok yang halal saja, yang diharamkan hendaklah berpaling. Bila halal? Bila kita nak berjual beli. Dah, yang jual tu ialah orang kafir. Kita bolehlah tengok. Bukan macam mata pula beli barang. Kita nak beli gula, kawan tu bagi gandum. Tak boleh, kena tengok masa tu kan. Tapi tengok sekadarnya lah. Jangan tengok pergi renung pula. Tengok sampai keluar kedai pun tengok lagi. Saya pernah berjumpa lah ya. Kita cakap lucu sikit hari Jumaat pun. Ya? Ada orang Melayu ni, orang Islam. Kedai hardware tu kedai Cina. Dia kapur, terganung jauh tu. Orang Cina ni dia pakai seluar pendek.
Orang Cina memang suka pakai seluar pendek. Kawang tu, ya Allah, sedihnya hidup, ya. Hidupnya penuh dengan hawa nafsu. Dia ulang-alik kedai tu. Naik basikal ulang-alik. Rupa-rupanya dia tengok Cina tu. Ah, hak gitu tu haram, diharamkan. Maksudnya kalau kita tengok sekedar tengok tu dah. Tak boleh lah, ya. Bukan sekadar yang Cina, yang orang Islam pun tidak boleh melihat seperti itu. Dah habis beli barang balik. Cuma tambahnya apabila kita nak berkahwin dengan mereka, ha, itu sunat tengok. Bukan? Ha. Dan ada satu lagi pandangan yang dicela. Kata Qatadah, daripada apa yang tidak halal bagi kamu dan melakukan khainatul a'yun, mata yang khianat. Mata yang khianat ni, kita suka merenung perempuan. Dah tengok rugi. Bukan, hok datang tu comel. Kalau wuduh kau rasa kau menyesal tengok. Ni hok comel datang. Comel datang ni, kita pun tengoklah dia. Sedang-sedang kita tengok tu, kawan tu perasan kita tengok. Dia pun berpalinglah pada kita. Kita pun cepat-cepat jadi warung. Oh, main telefon. Itu dinamakan khainatul ayun, mata yang khianat. Allah Ta'ala meminta kita, Nabi SAW menyuruh kita berlindung daripada mata ini. Ini mata orang yang tidak bertakwa. Tanda lah tu. Kalau kita suka tengok, lepas tu, bila orang tu sedar kita tengok, kita cepat-cepat mengalih pandangan, itu tanda kita tidak ada takwa lah. Tak sedar tu orang tengok. Ha, begitu, ini banyak berlaku. Kadang-kadang dia tengok kok side mirror, kok cermin. Orang mandu ni banyak tengok, nak tengok kiri belakang, kiri kanan. Dia rupa-rupa guna side mirror untuk melihat perempuan-perempuan yang diharamkan. Ya. Khainatul ayun ini diharamkan. Maksudnya terjemah mata yang mengkhianati. Dah. Kenapa diharamkan? Sebagaimana yang diberitahu tadi bahawa mata itu sudah pun dikira meminta keizinan. Ya? Walaupun kita tidak pergi kepadanya. Kata Az-Zuhri, tidak dibenarkan. Imam yang soleh, yang warak ni, ya? At-Tabi'in. Kata Az-Zuhri, tidak dibenarkan melihat mana-mana perempuan yang tiada haid. Yang perempuan tak ada haid, haram juga kita melihatnya. Walaupun seorang yang kecil. Orang perempuan yang ada haid, haram. Itu masyhur. Yang tak ada haid ni, yang tak ada haid ni ada dua. Sama ada yang dah tua, ataupun yang kecil lagi. Haram melihat kepadanya kalau ada syahwat. Kalau tak ada syahwat, tidak diharamkanlah. Tak, yang tua ni, yang tua, ya. Eh? Yang tua yang maksudnya tak ada orang syahwat pada dia. Dah, kalau dia ada syahwat juga, dia tu saja yang diharamkan. Sebab tu dia ada kod, ya, dia ada kod melihat kepadanya dengan syarat ada syahwat. Dah budak-budak sekalipun budak-budak. Dalam bahasa Arab ni dia ada satu lagi orang yang seperti perempuan. Lelaki yang tak sampai umur baligh, yang dekat-dekat dengan baligh, tak ada janggut dan tak ada misai. Dinamakan amrod. Amrod ini juga diharamkan melihatnya dengan syahwat. Kalau tak ada syahwat, apalah? Ha, sebab itulah kita kena jaga-jaga juga zaman-zaman sekarang ni. Orang bermudah-mudah. Ya? Ha, sebab itu yang jadi apa? Yang jadi homosek, yang jadi apa-apa yang berlaku, eh, di tempat ni sebab dia tak jaga batasan. Kalau negara Arab, budak-budak kecil ini, dia memang comel kulit dia. Kulit dia comel. Tak, kita orang Melayu ni mungkin kurang sikit kau, hitam. Ya? Ha, tapi kalau orang Arab ni, muka dia comel ni. Dia seolah-olah jadi macam perempuan. Ha, jadi orang-orang begini diharamkan melihatnya apabila menimbulkan fitnah. Ya? Ha, menimbulkan fitnah. Kalau tak ada fitnah, tak apa. Dah kalau lelaki yang dah tua, tak ada janggut, tak ada misai juga, macam mana nak kira? Dalam bahasa Arab dipanggil sutun, bukan sotong, ya, sutun. Yang tak ada janggut, yang tak ada misal, dia penyakit macam mana? Orang begini halal tengok. Ha, orang halal kena sebab apa? Ada nafsu juga ni, hanya orang teruk benarlah tu. Ya, jangan dalam jiwa dia memang penyakit teruklah. Ya, maka dihukumkan boleh, melainkan yang tertentu sahaja yang memang lari daripada hukum, ya. Kata Atok, begitu juga kepada hamba perempuan yang ingin dijual kecuali bagi yang ingin membelinya. Ini tak ada zaman sekarang, ya. Kalau kita nak jual hamba,
Kan? Jadi kita kena tengoklah perempuan. Betul? Nak tengok dia cacat ke, dia segar ke, dia putih ke, dia hitam ke dan segala-galanya. Supaya, sebab kita nak beli. Bagi orang yang tak ingin membeli walaupun dia seorang yang seorang hamba, maka diharamkan melihatnya. Firman Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakanlah kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka. Kena jaga, ya. Kena jaga syahwat kita, kena jaga pandangan kita, kena jaga. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka lakukan. Katakanlah juga kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka. Surah yang sama, surah An-Nur ayat 30-31. Pandangan kita ni, terutamanya lelaki ni, dia mudah dirasuki oleh perempuan. Itu normal lah. Yang tengok perempuan tak ada syahwat, itu abnormal. Itu orang pelik. Itu manusia, ya. Kita manusia. Maka tugas kita, mereka itu sebagai ujian, hendaklah kita kontrol mata kita. Allah Ta'ala, Nabi SAW ada menyebut, ya, dinukilkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah dalam babun nikah, kitab dia Fiqhul Islam wa Adillatu, dia menukilkan hadis Nabi, Nabi SAW bersabda, ma min rajulin nazara ila imra'atin fawadda basarahu illa akhlafahu al-jannah. Tidaklah seseorang lelaki itu melihat pada perempuan lalu dia menundukkan pandangannya melainkan Allah Ta'ala gantikannya dengan syurga. Tengok perempuan ni sedap. Ya, syahwat kita. Tengok perempuan ni sedap. Tapi kita tinggal kesedapan dunia ini, Allah Ta'ala ganti dengan kesedapan yang lebih baik. Syurga. Wa wajada halawatah fil ibadah. Dan dia merasai kemanisan dalam ibadah dia. Rupa-rupanya bila semayang kita malah, zikir kita malah kerana mata kita tidak dijaga. Sedangkan Allah Ta'ala telah pun memerintah kita sama ada lelaki ataupun perempuan, hendaklah menyekat pandangan ini. Ya, kerana walaupun tanpa usaha, walaupun tanpa pergerakan mata kita yang melakukan dosa itu, itu telah pun memberi satu titik hitam dalam hati. Imam Ghazali rahimahullah, dia membicarakan pasal hati ini. Dia kata sebagai cermin. Cermin yang memang sifat dia bersinar, membalikkan cahaya, itu hati orang mukmin. Tapi bila melakukan dosa, dia tutup dengan titik hitam. Bila kita datangkan dengan perkara kebaikan, dia hapuskan titik hitam tadi. Tetapi kekallah cermin itu tidak bersinar. Sebab itulah kita banyak buat baik, dalam masa sama kita banyak buat jahat, maka iman kita tidak akan bertambah. Hati kita tidak akan bersinar. Kerana Allah Ta'ala, Nabi SAW ada menyatakan, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutlah keburukan akan kebaikan. Maksudnya bila kita buat tak baik, maka hendaklah diistighfarkan ataupun sedekah ataupun puasa dan seumpamanya. Kerana kebaikan ini akan menghapuskan keburukan. Dia menghapuskan sahajalah. Dia tidak balik lagi fungsi yang lain, menggilapkan hati. Jadi macam mana nak gilapkan hati? Hendaklah dilupuskan dosa terlebih dahulu, barulah didatangkan dengan amalan-amalan yang baik. Baru hati kita bersinar. Kalau tidak, dia akan kekal dengan kelabu. Itu berkenaan dengan mata kita yang senang melakukan dosa. Ada hadis yang menakutkan, ya. Nabi SAW ada sebut, semua Bani Adam ini terlibat ataupun ada saham daripada zina. Maksudnya kita nak kontrol zina ni susah. Ya, maka zina mata ialah melihatnya. Tengok, ya. Zina telinga pendengarannya. Zaman sekarang senang, susah nak buat, ya. Kita tengok Instagram,
tengok perempuan yang mendedahkan aurat. Buka Facebook, tengok perempuan yang mendedahkan aurat. Itu semua adalah saham-saham daripada zina. Kalau kita tidak mengelakkannya ataupun tidak istighfar daripadanya, maka kekalah hati itu semakin banyak titik-titik hitam akibat kealpaian ya, daripada alpa kita. Seterusnya yang terakhirnya, ada 2 minit lagi dah. Tak sempat baca kerana hadis ni panjang ya. Tapi saya baca terjemahan sajalah. Ada seorang sahabat, dia membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk atas belakang unta. Nabi sedang mengajar. Tiba-tiba datang yang sahabat ni, nama dia Al-Fadlu bin Al-Abbas, sepupu Nabi ni, dia seorang yang handsome, segak ya. Tiba-tiba datang seorang perempuan daripada Khaz'am, dia nak tanya pasal agama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perempuan ini sangat cantik. Nabi ni punya baik dia, hebat dia, warak dia, punya boleh kontrol segala-galanya ini. Bila datang perempuan yang cantik ini bertanyakan soalan, Nabi tidak melihat kepadanya. Nabi berpaling kepada yang lain dan Nabi mendengar persoalannya. Perempuan ini tanya, haji macam mana? Ayah saya tua, tak sempat nak pergi haji ini, boleh tak saya ganti? Saya buat haji badal. Nabi kata boleh. Itu cerita tentang fatwa dia. Cumanya ialah berkaitan dengan bab kita ini, Al-Fadlu bin Al-Abbas ini, dia terpegung melihat perempuan yang cantik. Tak palihkan pandangan. Tengok, perempuan datang tengok. Tengok. Dia tak sempat nak paling muka sebab barangkali terperanjak dengan comel perempuan ini. Lalu Nabi SAW memegang dagu Al-Fadlu dan memalingnya ke lain. Nak memberitahu bahawa kesinambungan bab yang kita baca tadi, pandangan itu termasuk dalam meminta keizinan. Dan apabila melihat tanpa keizinan, itulah yang menjadi haramnya pandangan seseorang. Ya. Jadi, ada beberapa minit lagi? Ada sikit lagi. Ya. Jadi, nak ceritanya ialah, apabila kita melihat kepada seseorang, Rasulullah SAW telah pun memberi contoh. Ya, memberi contoh bahawa melihat sebagaimana Al-Fadlu melihat perempuan itu tidaklah haram secara mutlak. Maka dia ada guide dia. Tengoknya mesti ada hajat. Ya? Seperti kita nak kenal orang, seperti dia menjadi saksi, seperti kita nak bertunang dan seumpamanya. Yang keduanya, kalau ada hajat sekalipun, tidaklah dibenarkan merenungnya. Kita dah mesyuarat. Dah, asyik tengok dia je. Ada orang lelaki ramai. Dah, tengoklah orang lelaki tu, apa nak tengok dia saja, tengok perempuan saja. Itu dah nampak sebenarnya bukan lagi hajat pandangannya, tapi penuh dengan nafsu ya. Seterusnya, jadi saya rasa sekadar itulah saja ya, kerana hadis selepasnya dalam bab yang sama ni masih panjang. Jadi sekadar itu saja, apa yang baik itu sama-samalah kita amalkan, apa yang kurang itu sama-samalah kita istighfarkan. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب العزيز الصلاة القائمة سيدنا محمد بعصر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا Sidang jemaah yang dikasihi Allah,
Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan melaksanakan setiap suruhannya serta meninggalkan segala tegahannya. Mudah-mudahan kita beroleh kebahagiaan hidup di dunia di akhirat kelak. Mimbar pada hari ini mengajak sidang jemaah sekalian menghayati khutbah yang bertajuk Menjaga Kesucian Al-Quran, Tanggungjawab Bersama. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dan pedoman manusia. Ia satu mukjizat yang agung, menjelaskan kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Taala, pelengkap kehidupan manusia serta kekal sepanjang abad. Hayatilah firman Allah Subhanahu wa Taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 2. Maksudnya, segala pujian bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran pada hamba-Nya yakni Muhammad. Dia tidak menjadikan pada Al-Quran itu sesuatu yang menyimpang daripada kebenaran. Bahkan Al-Quran itu sesuatu yang benar. Ia diturunkan untuk memberikan peringatan kedatangan azab yang dahsyat daripada Allah Subhanahu wa Taala dan memberi berita gembira kepada mereka yang beriman lagi beramal soleh bahawa mereka mendapat ganjaran yang baik. Sesungguhnya Al-Quran itu sentiasa terpelihara hingga hari akhirat. Ketelitian para sahabat radhiyallahu anhum dalam menulis nas Al-Quran dengan tepat telah bermula sejak zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali menerima wahyu, baginda sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan ia ditulis oleh para sahabat. Dalam kalangan penulis wahyu antaranya Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab dan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhum. Sesungguhnya proses menulis, menghafaz dan menyusun serta pembukuan mushaf ini bukan hanya demi menjaga kesucian Al-Quran itu sendiri, tetapi supaya ianya bermanfaat kepada setiap generasi dan zaman. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Maksudnya, sesungguhnya kamilah yang turunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, memelihara kesucian Al-Quran adalah satu amanah yang amat besar. Ingatlah bahawa kita bukan hanya diperintahkan untuk membaca, memahami serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran semata-mata, tetapi kita juga berperanan dalam menjaga kesucian Al-Quran dari segala kesalahan dan penyelewengan. Oleh itu, sebagai pecinta Al-Quran, marilah kita berperanan dengan bersama-sama menjaga kemuliaan Al-Quran melalui saranan yang berikut. Yang pertama, didiklah diri keluarga dan anak-anak untuk sentiasa menghidupkan Al-Quran melalui pembacaan dan penghayatan. Sentiasalah menjaga adab-adab pembacaan Al-Quran. Pastikan mushaf Al-Quran sentiasa diletakkan pada kedudukan yang betul selepas digunakan. Selain itu, pastikan aplikasi Al-Quran di telefon pintar kita adalah tepat dan sahih. Yang kedua, pastikan proses pelupusan mushaf lama dan cebisan ayat-ayat Al-Quran dilaksanakan dengan cara tepat dan betul. Rujuklah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan jika ada sebarang kemusykilan berkaitan perkara ini. Jangan ambil mudah.
dengan membuang helaian dan cebisan ayat suci Al-Quran ke dalam bakul sampah dan beranggapan proses pelupusan tersebut telah selesai dengan cara tersebut. Yang ketiga, salurkan informasi dan maklumat kepada masyarakat awam tentang pentingnya menjaga mushaf Al-Quran melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook dan sebagainya. Melalui kaedah ini, sudah tentu banyak manfaat dapat dikongsi dan diperoleh dalam usaha kita membina kesedaran yang tinggi kepada masyarakat. Yang keempat, semua pihak hendaklah mengamalkan budaya membaca dan menghayati Al-Quran kepada masyarakat melalui pelaksanaan program berteraskan Al-Quran tanpa mengikut peringkat usia di pelbagai saluran, sama ada di televisyen, radio dan media sosial. Program-program seperti majlis tilawah dan hafazan Al-Quran, Quran Hour, tilawah interaktif dan sebagainya adalah inisiatif yang sangat baik. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, mimbar mengambil kesempatan mengajak kepada sidang jemaah sekalian supaya memastikan setiap mushaf yang kita miliki mempunyai cop kelulusan Kementerian Dalam Negeri KDN dan pelekat hologram KDN sebagai jaminan bahawa cetakan mushaf tersebut mengikut kelulusan pihak berkuasa. Jika kita dapati sebaliknya, maka kemukakanlah aduan kepada pihak KDN supaya siasatan lanjut dapat dilaksanakan. Mimbar ingin juga mengingatkan kepada semua, sesiapa yang mempunyai mushaf Al-Quran yang rosak ataupun petikan ayat Al-Quran pada helaian kertas, buku dan sebagainya, khususnya bagi mangsa-mangsa banjir, bawalah ia ke pusat-pusat pengumpulan dan pelupusan Al-Quran yang ada di seluruh negara, termasuklah pusat pelupusan Al-Quran Darul Kalam di bawah selian Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dalam pada itu, jawi melalui masjid Wilayah Persekutuan dan bahagian pengurusan masjid dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan akan melancarkan kempen sumbangan dana dan wakaf Al-Quran untuk disumbangkan kepada masjid-masjid dan sekolah yang telah ditimpa dengan bencana banjir. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjayakan kempen ini dengan memberikan sumbangan sama ada bentuk wang ringgit atau mushaf Al-Quran. Semoga segala usaha kita menjaga kesucian Al-Quran akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, mengakhiri khutbah pada minggu ini, khatib ingin menekankan beberapa kesimpulan sebagai pedoman buat kita semua. Yang pertama, Al-Quran adalah mukjizat yang agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada tolak bandingnya dan wajib disyukuri oleh setiap manusia. Yang kedua, sebagai Muslim, kita bukan hanya diperintahkan untuk membaca, memahami serta mengamalkan isi Al-Quran sahaja, bahkan berperanan menjaga Al-Quran daripada segala bentuk kesalahan dan penyelewengan. Yang ketiga, manfaatkanlah penggunaan media sosial secara optimum dalam menyalurkan informasi dan maklumat, selain memberi kesedaran kepada masyarakat supaya sentiasa menjaga Al-Quran dalam kehidupan. Hayatilah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu ma uhiya ilaika min kitab rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Maksudnya, dan baca serta ikutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Tiada sesiapa yang dapat mengubah kalimah-kalimahnya dan engkau tidak sesekali akan mendapat tempat perlindungan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim
muslimin li walakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna na'udzu bika min Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad An-Nabiy Al-Amin wa ala alihi wa ashabihi At-Tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi'amrin azim, amarakum bis-salati wat-taslim 'ala nabiyyihil karim. Faqala Allahu ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهدايه والصحه والسلامه ملكنا كبواه دولي yang maha mulia, seri paduka baginda yang dipertuan agung Sultan Abdullah Yatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah wa kazalika kebawah duli yang maha mulia, seri paduka baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum al-mutawakil ala Allah Sultan Iskandar al-Haj. Allahumma ja'al baladana maliziya aminan mutama'inna sakha'an rakha'a dara'alin wa imanin wa amnin wa amanin wa sa'ira biladil muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. يا الله jadikan lah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan kewajiban salat, membayar zakat kepada pusat pengurutan zakat, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalanmu. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, pemudahkanlah mawib dalam mengagihkan zakat kepada semua asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan.
Tuhan. Ya Allah, kami juga ingin memohon kepadamu, jadikanlah kami orang yang jujur dan berintegriti dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Peliharalah kami daripada perbuatan rasuah, pecah amanah dan penyelewengan yang membawa kepada kerosakan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Penuh dan betulkan saf. Salli fardhu jum'ah imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر.
Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatuh. Salamatun tayyibatun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhidh wa lam yakul lahu shariku wa lam yakul lahu waliyyun fakum bi takbir. Astaghfirullah al-Azim, الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Astaghfirullah al-Azim, الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Astaghfirullah
العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فهينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.